Halo, selamat gini hari teman-teman semuanya. Lama saya juga nih nggak duduk ada di pojok podcast ini ya. Lama banget, kebetulan juga saya minta maaf sekali nih sama Mas Andri. Kelupaan banget, udah dikirim lama. Terus sempet sakit, terus lupa banget ini. Jadi kemarin kayaknya, aduh, aku masih ternyata masih punya tugas, masih punya PR buat nge-review MF produk yang diproduksi sama Mas Andri. Malam ini saya berkesempatan untuk apa lihat isinya. Ini belum saya buka, guys. Itu. Oke. Sekali lagi saya minta maaf, Mas Andri, terlambat banget. Terlambat banget, ada 1 bulan lebih ya terlewat. Minta maaf sebelumnya. Oke, kita buka ya guys. Ini tumbler. Mas Andri Gold. Tuh. Di sini ada nomor teleponnya Mas Andri nggak? Ada di 085-22-333. Saya ulang, 085-22-333-3325. Nomor HP-nya Mas Andri. Orang ganteng ini. Susah ya Mas Andri? Buntelmu kok kuat banget. Oke, sebentar ya. Mas Andri, jangan lupa selamnya ya. pasti udah nggak pernah selam gue. Olahraga air Mas Andri. Olahraganya orang tua. Ke laut juga Mas Andri. Ini Mas Andri Gold. Oke. Ini dia tumblernya. Oke, ini kemasannya. Tumbler, tempat minum air. Ini kepake banget ini untuk teman-teman yang suka. Sekarang seringkali saya lihat teman-teman banyak bawa air botolan gitu ya, kemasan sendiri gitu ya. Ini cocok ini untuk dibawa kemana-mana juga, dan keren banget ini. Nah, tumbler termos air. Oke, ini ngurangin sampah plastik juga ya. Ini solusi tercerdas ini. Jadi kalau kemana-mana bawa air minum dari rumah, yang senang olahraga, yang seperti Mas Imung ya, Bali ya, saya sering kali ngeliat Mas Imung pas lagi fitness ya, gedein badan. Ini selalu dibawa sama dia, ditaruh di sebelahnya. Itu keren banget Mas. Yang bikin keren karena ini MF produk ya Mas Imung ya. Sama Mas Imung nggak tahu diisi yang panas apa dingin. Ini kayaknya bisa buat panas dan dingin. Iya, kayaknya gitu ya. Dia bisa dibuat nyimpan air panas dingin, yang kalau panas dia bisa tahan lama juga sekian jam, atau yang dingin juga ya. Ini bahannya dari apa ini? Yang enggak berkarat dan mudah dibersihkan.
Ini ada tutupnya. S, S. Itu ya. Ini kalau yang seneng main-main ke, kalau nggak sempat bikin kopi sendiri atau minuman lainnya hangat, mampir ke kafe apa ke warung minta dibuatin, kemudian disimpan di tempat ini, lantas beraktivitas. Ya, bisa air dingin, bisa air panas. Saya juga ada beberapa kali juga kalau saya ke beraktivitas air. Ini pernah juga dulu tumbler ini diproduksi sama teman MF juga. Itu yang sering saya bawa juga ke tempat saya berolahraga karena memerlukan ini untuk sangu airnya. Ngurangin sampah plastik juga. Kayaknya nyucinya juga gampang, berapa kali saya bawa beginian juga ya. Pulang iseng-iseng juga saya cuci sendiri, cuman kasih air hangat, kasih berapa tetes sabun cucinya, kocok, tiriskan, selesai gitu ya. Kemudian siap dipakai lagi. Itu. Oke, ini ada tulisannya Mineral Factor Indonesia with Radical Respect. Oke. Untuk informasi harga saya nggak tahu. Jadi nanti yang kebetulan kepengen memiliki produk MF ini tumbler, bisa segera menghubungi Mas Andri. Nanti akan saya tulis nomor kontak pesannya Mas Andri. Jadi bisa langsung, untuk semua informasi bisa didapat langsung dari Mas Andri. Ini kayaknya juga bukan sablon apa ya, karena apa, berasa agak jeglong itu, jadi kayaknya nggak mudah hilang atau kegores. Ini bagus banget. Kapasitasnya kalau kayak gini berapa cc ya airnya ya, mungkin segelas gede ya guys. Ini tutup gitu aja. Ada saringannya, nggak ada keterangan lainnya. Monggo buat teman-teman yang menginginkan tumbler ini untuk berkegiatan, jadi nggak, ini mungkin ditaruhkan di backpacknya yang Timo bikin MF Product, bisa masuk juga di samping ya. Wah, ini saya lagi banyak keringetnya nih malam ini. Hawa di Purwokerto panas, kemarin sempat ada beberapa hari hujan, tapi ini dua hari ini udah mulai kering lagi. Sumuk banget. Sementara sekarang jam itu 9:30 sudah. Oke. Silakan aja buat teman-teman yang ini keren ini, dan kayaknya juga handlingnya gampang banget, udah tinggal dimasuk ke tas gitu aja, dia akan sanggup menahan panas dan dingin dari air yang kita minum, nantinya akan kita minum itu ya. Dan ini keren, ini MF Product. Monggo untuk yang teman-teman yang menginginkan tumbler ini, silahkan nanti hubungi langsung ke Mas Andri. Oke, kayaknya cukup ya, cukup reviewnya ini. Ini enteng juga. Reviewnya kali ini, kita ketemu lagi di lain waktu untuk MF Product selanjutnya di akhir tahun ini. Sudah Desember awal, sebentar lagi menuju akhir tahun. Untuk teman-teman sukses selalu di 2024. Kita ketemu lagi di MF Product selanjutnya, oke? Okay? Thank you. Salam.